saluran ieu posisinya sempit gitu ya. Kalau hujan besar itu banjir sampai selutut airnya di sini. Ya hujan mah banjir atuh. Nya ka dieu we. Ka dieu. Keur asar budak ieu banjir ieu mah. Apabila tidak dilakukan kerja bakti bersih-bersih di sana akan mengakibatkan bencana banjir atau air meluap. Selain dari air meluap, dikhawatirkan dampak dari kotoran dari parit tersebut akan berdampak kepada timbulnya atau munculnya penyakit terhadap warga masyarakat di lingkungan sekitar. Melaksanakan kegiatan karena dari kita untuk kita juga ini kebersihan lingkungan. Dari BPBD sudah datang, TNI, Polsek, kemudian dari masyarakatnya, Pak RW-nya, alhamdulillah terima kasih banyak Pak ya. Atas kehadirannya kita akan melaksanakan dalam rangka karya bakti. Ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Sampai sana ya Pak. Siap. Dikelarkan saja, nggak selesai hari ini. Besok kita lanjut sini nggak apa-apa. Siap. Jadi satu fokus, benar-benar apa namanya? Bersih. Bersih gitu. Ini ya. Iya. Nanti kalau memang perlu alat, nanti saya masukkan alat. Gimana lewatnya Pak? Alat di sini bisa lewat Pak. Sini. Nah, lewat di sini. Diangkat ke pinggir. Ya mudah-mudahan masyarakat kami sadar akan kebersihan. Jadi tidak ada sampah yang menumpuk di daerah aliran sungai.